Halo guys, balik lagi di channel Burung Biru. Kali ini saya bakal nge-review satu unit Avanza bekas taksi yang upgrade paling laris ya. Jadi upgrade G Plus ini paling laris, tapi ada sedikit yang spesial, yaitu adalah tambahan dari si isi upgrade tersebut ya. Contohnya di lampu ini nih. Lampu ini adalah lampu DRL Rainbow dengan 250 lebih mode dan warna dan segala macam modenya bisa dipilih dan diatur via mobile app, jadi dari handphone. Matiinnya bisa dari handphone, gantinya bisa dari handphone, warnanya dan semua dikontrol dari handphone. Menarik banget kan? Apalagi ini bisa jadi mode strobo. Nah, jadi buat teman-teman yang mau order mobil seperti ini, tonton dulu video ini sampai habis dan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke guys, jadi ini dia ya, Avanza 2017 bekas taksi warna hitam. Basicnya tahun 2017 itu harga standarnya itu di 105 juta. Sedangkan untuk upgrade seperti ini habis di 125 juta plus-plus ya. Nah, yang kita maksudnya adalah plus-plusnya ini ada di lampu DRL ini yang bisa kita setting dari mobile app. Nah, ini mobile app-nya udah saya ganti. Background-nya pakai mobil Vios, terus bisa ganti warna biru ya. Warna putih, warna pink, dan yang paling seru ini adalah mode strobo, karena lumayan ini, lumayan keren ya. Jadi mode strobonya ini, nah ini dia nih mode strobonya. Jadi kalau untuk pada saat malam hari itu benar-benar terang ya, karena ini siang hari pukul 1 siang, jadi nggak terlalu kelihatan terang, tapi sesungguhnya ini terang ya. Warnanya keren banget, bisa berubah-berubah. Terus kalau yang paling seru lagi kita bisa pakai mode Rainbow. Nah, ini kita mode rainbow-nya nih. Oh, berubah warna ya. Lumayan kalau lagi nongkrong-nongkrong, kopdar-kopdar, ini cukup keren. Nah, bagian depan seperti itu. Bumper udah kita ganti ya. Emang sebelum ini mode lama. Kita ganti, lampunya kita ganti juga LED 2 tumpuk, ada fog lamp. Peleknya juga model Veloz ya. Ini model Veloz, dual tone. Spion udah retract ya, tapi retract ini opsional. Jadi termasuk di dalam paket plusnya itu. Dalamnya ini udah cukup banget, udah ada alarm ya, remote alarm. Terus untuk TV kamera mundur udah ada, double blower udah ada, sarung jok udah ada, kaca film talang air juga udah tersedia, dan yang pastinya pakai spoiler. Untuk spoilernya request model yang cowok ini ya, model Veloz. Tapi sebenarnya kalau untuk tahunnya ini yang pakai yang model biasa ya, yang rata gitu. Nah, di bagian belakang ini udah kita kasih dudukan plat nomor, kamera mundur, emblem, trunk lid, lumayan kan? Terus bagian samping seperti ini, seperti Avanza pada umumnya. Memang ini Avanza gitu, cuman tipenya Transmover. Di STNK-nya pun juga Avanza, tapi tipenya tulisannya Transmover. Karena memang untuk kebutuhan perusahaan gitu, jadi khusus lah, permintaan khusus gitu. Sama barangnya, semua sama, mesinnya sama. Oke, mungkin review singkat seperti itu aja. Teman-teman yang mau lihat foto atau lebih lengkapnya, langsung aja datang ke TikTok, Instagram, Burung Biru. Nah, guys, gimana? Keren bukan? Avanza bekas taksi yang ada di Burung Biru. Nah, buat teman-teman, sekali lagi yang mau order, itu bisa langsung hubungi WA Burung Biru. Warnanya bisa milih, pengiriman seluruh Indonesia, tahunnya bisa milih, dan isi upgrade-nya bisa milih. Dan jangan khawatir, pembayaran sangat aman. Burung Biru sudah hadir sejak tahun 2019 sampai di tahun 2024. Nah, jadi buat teman-teman yang mau order, langsung aja WA. Dan yang mau nanya-nanya atau mau datang ke pool, kita ada di Bluebird Kalibata. Sampai jumpa next video.